AF72 mantap. Terima kasih juraganku. Bagaimana? Pasangin terus AF72. Nyalain loncengnya, jangan lupa like, share, and subscribe. Oke guys, terima kasih. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi ishrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Berjumpa kembali bersama saya AF72 channel. Oke, di siang di pagi ini lupa ini pasang turbo pasang keluhan ya. Turbo jantan dipasang keluhan. Ini bukan penyiksaan, ini bukan kekerasan. Ini adalah usaha untuk mencegah sesuatu yang lebih memberikan orang banyak ya. Ini banyak tadi ini kebatu kedatangannya ini harus ada 30 keringas guys ya. Ini diadakan apa pemasangan tali keluhan. Sukses mas, alhamdulillah sukses. Alhamdulillah guys. Tidak wajar ya ini ya terlepas ya karena sedikit ada kesakitan tapi nanti tidak terlalu lama insya Allah dia akan pulih kembali guys ya. Oke, ini bukan penyiksaan, ini bukan kekerasan pada hewan, tapi ini adalah usaha bagaimana supaya hewan ini bisa gampang dijinakkan apabila dia lepas kendali guys ya. Oke, kita geser ke yang lainnya lagi guys. Oke, masih dari harga turbo terbaru pada hari ini guys. Oke geser guys, yang mana tadi? Yang ini Anda sudah ini guys ya, 2 ekor. Ini yang betina yang jantan ini enggak tahu ini siapa punya guys ya. Nih, belum saya update ini. Kalau yang ini sama yang sana sudah guys ya. Oke, mbak rupanya pegang tanduk, mbak. Tanduk pun dia, mbak. Anu, nuker. Oh, nuker. Nuker, mbak. Itu kenaan, mbak. Oke, lambda ini rupanya Mas Riko bersama sama ya, kakek. Kakek. Oh, si mbak dari Mas Rio ya. Oke, dari Sokaraja. Mas Rio, pada hari ini bawa berapa ekor bersama mbak ini? Bawa satu mana, Mas Rio? Oh yang anu ya. Rupanya ini yang lagi panjang. Ini lagi pegambang yang ini rupanya ada lagi nasi. Ini yang hamil tua. Oh yang ini ya. Hamil. Ini hamil tua Mas. Ini hamil tua. Mintanya berapa Mas? Ya? Minta 16,5 ya. Mas yo. Ini ke umur kehamilan berapa bulan? 8 bulan ya. Sudah hamil 8 bulan. Positif, hamil. Positif ya. Oke. Okay. Oke, okay. Ini Mas Rio lagi tes kehamilan. Positif Mas ya? Positif hamil, usia kehamilan 8 bulan. Mas ini sudah berapa kali, berapa laktasi Mas? Laktasi berapa sudah Mas? Kira-kira? 3 kalian. 3 kali Mas ya, ini sudah 3 kali. 3 kali laktasi 3 ini ya. Bunting 38 bulan ya. 16 lah guys ya. Oke nih Mas Rio bersama sang kakek ya. Ini bawa satu ekor ini. Tapi rupanya sudah laku terjual ya. Bawa satu ekor langsung laku terjual. Ini indukan ya. Indukan sudah lumayan tua ini. Tanduk melingkar ke bawah ya. Ini melingkar ke bawah cukup panjang juga. Ini ada satu bentang dua tanduk, inilah 1 meter lebih guys ya. 1 meter kurang. Ini laku terjual dengan harga 15 juta ya. Ini 15 juta. Mbak, ini si Godel minta berapa?
11.5. 11.5 ya. 11.5. Bawa berapa ekor, Mbak? Hari ini, Mbak. Ya satu ekor ini belum laku. Belum laku, Mbak, ya. Ya mudah-mudahan laku, Mbak, ya. Ya, mudah-mudahan. Ini 11.5, tapi ini di penawaran seberapa pinten, Mbak? 10 juta. 10 juta, ya, Mbak. 10 juta. Mbak, ini umur berapa bulan, ya, Mbak? Nah, ini udah tahun, nah. Sudah tahun, Mbak, ya. Sudah tahun lebih, ya, Mbak, ya. Tahun. Oke. 11.5 saja, Mas, ya. Bayang, Mbak, 11.5. Oke, mungkin Ajeng, Mbak. Ini rupanya sudah diajari, Mas, ya. Ini sudah bekas talinya, ya. Untuk bisa untuk bajak sawah rupanya, guys, ya. Sudah belajar bajak sawah, ya. Oke, guys, ini rupanya ini sudah mau diadakan pemasangan tali keluhan lagi nih, ya. Ini rupanya dua ekor ini. Ini dua, Mas, mau dipasang. Dua mau dipasang, ya. Rupanya mau loading mupon sobat, ya. Oke, guys, ini. Jadi, guys, ya, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Awas, Mas. Oke, guys. Kipas, guys. Oke, guys, ini Mas Rio katakan bahwa ini kerbau hasil dari kawin suntik. Ini dari IB berarti, ya. Ini teman-teman dari aku yang pernah menanyakan bahwa kerbo pernah di kerbonya apa bisa di IB, ternyata bisa, guys, ya. Ini hasil darinya, buktinya ini hasil dari IB, kerbo dari IB ini. Proses pemasangan keluhan, ya. Ini proses pemasangan keluhan, guys, ya. Penusukan tali keluhan. Ini bukan penyiksaan, guys, ya. Ini bukan penyiksaan. Bisa masuk, ya. Alhamdulillah, guys, ya, ini sudah terpasang. Ini bukan kekerasan, ini bukan kezaliman atau bukan penganiayaan, ya. Ini adalah supaya kerbau ini gampang dikendalikan, guys, ya. Alhamdulillah, pemasangan tali keluhan, proses. Alhamdulillah. Saya ini yang satunya rupanya mau satu lagi yang betina itu, guys, ya. Yang kerbau apa? Ini mau ke sini. Oke, guys, ya. Ini habis dari keluar, ya. Yang ini dua. Oh, iya, kayaknya. Dibeli dari pengarasan ini. Oke. Yang mana, Mas? Yang ini sama yang ini, ya. Oke, ini rupanya dari Pangarasan, Mas, ya. Haji Taufik, ya. Ini masih bakalan juga, Mas. Oh, kalau yang ini sudah, Mas, ya. Oke. Itu harganya pakai masker itu. Kalau yang ini harga berapa, Mas? Yang ini 16.5.
16,5 ya. Yang itu juga sama 16,5. Tapi yang betina mas ya? Iya. Oke, ini 16,5 ya. So, ini 16,5. Tiga yang dua. Ini betina guys ya, ini betina sudah induk ini ya. Sudah induk. Nanti harga nggak kayak kemarin. Kalau yang ini jantan guys ya, ini jantan walaupun ini masih bakalan sama harga 16,5. Dua ekor jadi 33 ya. 3.300.000. Oh. Oh, bosku, yang ini harga berapa, Bos? 20 ya. Depannya ini sudah deal dengan harga fantastis 20. 20 juta ya. Ini di season ini saya banyakin daripada jantan. Ini jantan sudah plan 20 juta nih guys ya. 20 juta sudah siap loading Wonosobo. Loading Wonosobo. 20 juta. Oke, mantap. Oke guys, mungkin ini saja yang saya bisa laporkan untuk Anda di season kali ini dari update harga kerbau terbaru 2002 Pasar Wage. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, semua.